Oke guys, ini perfect sekali, luar biasa guys. Ini ikan yang dipelihara, dan ikan ini luar biasa sekali guys. Ada berapa jenis ikan yang hidup di dalam kolam ini. Ikan laut dan ikan asin, juga ada teteruga, ada topenyu, ada bulana, ada mujair, ada ikan mas. Ada berapa spesies ikan yang hidup di dalam kolam ini. Jadi saya secara pribadi sangat apresiasi buat hal ini. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengkaji hal ini untuk diteruskan. Karena ini sangat perfect sekali. Oke. Jadi secara pribadi ini yang kedua kali saya ke tempat ini. Harapan dan cita-cita semoga ini kelak menjadi satu contoh yang positif. Oke. Siapa? Ada. Yo, banyu ada. Oke guys, pada pagi hari ini kita berkunjung ke tempat wisata Aduki. Ini pemandangan yang sangat indah sekali guys. River. Opau. Pulau itu. Oke. Okay. Guys, ini pemandangan yang ada di sini. Ini kita sementara turun ke sana. Ini Pulau Raja Tiga yang ada di Aduki. Pemandangan pagi hari sangat indah sekali guys untuk kita wisata ke tempat ini. Oke. Okay. Ayo nih ya. Luar biasa guys. Ya guys, ini luar biasa sekali guys.
ada mujair, ini mujairnya. Kemudian ada bulana, ada bobara, ada semandar. Itu mujairnya besar sekali, guys. Bisa hidup di air salobar. Ini samandarnya yang masih di bawah, belum muncul. Ini ada samandar ini, guys. Samandar besar sekali, guys. Jadi ini luar biasa, guys. Budidaya ikan ini sangat fenomenal, dan itu mungkin hal pertama yang saya jumpai di tempat ini. Tapi harapan saya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu objek wisata yang bisa mendatangkan para turis untuk datang ke tempat ini. Sini ada beberapa jenis ikan, ada mujair, ada ikan mas, ada samandar, ada bobara, juga ada penyu, ada ikan kakap, itu ada kakapnya. Jadi mungkin di sini ada berapa jenis ikan yang bisa hidup di kolam ini. Ini mungkin kali kedua yang saya datang di sini.